Flores, pulau di timur Indonesia ini memiliki banyak gunung berapi. Salah satunya adalah Gunung Ineri yang terkenal dengan kampung adatnya, di antaranya adalah Bena dan Ngada yang penuh dengan filosofi. Di kampung-kampung adat yang tersebar di kawasan Bajawa tersebut, juga banyak tersebar sisa-sisa peninggalan budaya megalitikum loh. Selain itu, kopi juga menjadi komoditas andalan Bajawa yang terkenal dengan nama Kopi Bajawa. Terletak di lereng Gunung Ineri dengan tanah yang sangat subur di ketinggian rata-rata antara 1000 sampai 1800 meter di atas permukaan laut, sangat ideal untuk tanaman kopi Arabica organik. Yuk kita cobain gimana sih rasanya kopi dari Bajawa ini. Seruputan yang pertama ini, teman-teman akan merasakan dominasi rasa milk chocolate. Kopi Bajawa yang kita nikmati hari ini menggunakan proses pasca panen honey. Proses honey sendiri adalah petani petik cherry kopi yang berwarna merah, setelah itu kulitnya dikupas. Setelah dikupas, ditinggalkan lendirnya atau yang biasa kita sebut dengan nama mucilage untuk kering bersama dengan cangkang kopi. Lalu setelah itu, petani mulai mengupas kulit cangkang dari kopi tersebut atau yang dinamakan dengan proses hulling. Yuk kita cobain gimana sih rasa kopi Bajawa ini setelah mulai menghangat. Di seruputan yang kedua, kopi Bajawa ini teman-teman bisa merasakan dominasi rasa apel dan sweet hazelnut. Bajawa sendiri terdiri dari dua kata, yaitu ba yang artinya piring dan jawa yang artinya perdamaian. Jika digabungkan, Bajawa memiliki makna piring perdamaian atau daerah yang mengawali perdamaian untuk mempersatukan keseluruhan kawasan Flores menjadi utuh. Yuk kita cobain kopi Bajawa ini ketika sudah mencapai suhu ruangan. Teman-teman bisa merasakan dominasi rasa dari kopi Flores ini adalah coklat dan hazelnut. Sensasi rasa manis inilah yang membuat kopi Bajawa ini sangat spesial. First Crack Coffee bekerja sama dengan sekelompok petani di Flores yang terdiri dari 115 petani, di mana 100 dari jumlah tersebut adalah petani wanita. Selamat menikmati seluruh kopi terbaik dari Nusantara di First Crack Coffee. Hirup, seruput, dan berbagi.